Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Kakak-kakak yang saya hormati serta adik, adik Pramuka penggalang dimanapun berada Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan ekstra kulikuler Pramuka secara virtual Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat ya dalam mengikuti kegiatan kepramukaan Baik ada di semuanya, pada kesempatan ini kakak akan menyampaikan materi yaitu SKU penggalang yang ke-14 yaitu dapat menjelaskan dan melaksanakan cara memberi salam pramuka. Ya, jadi materi ini tentang cara memberi salam pramuka. Hal ini merupakan hal yang penting ya. Ada D, salam pramuka dalam penggunaannya itu ada tiga macam. Yang pertama adalah salam biasa, yang kedua adalah salam hormat, dan yang ketiga adalah salam janji. Kakak akan menjelaskan satu persatu. Kalian dengarkan dengan baik, ya. Yang pertama adalah salam biasa. Salam biasa ini dilakukan kepada sesama anggota pramuka, ya, ketika berjumpa. Ya, baik di awal perjumpaan maupun akhir perjum, perjumpaan. Oke ya, jadi ini adalah salam biasa ketika melihat anggota pramuka yang pertama melihat maka memberi sah, memberi salam. Oke, ada Dek? Itu salam biasa. Kemudian yang kedua adalah salam hormat. Salam hormat ini dilakukan yang pertama Apabila kita bertemu atau berjumpa dengan orang yang memang wajib dihormati ya seperti presiden, kemudian wakil presiden, gubernur, bupati, camat, lurah dan lain sebagainya. Ini adalah salam hormat kepada orang yang wajib dihormati. Kemudian salam hormat dilakukan apabila kita ya, sedang melaksanakan upacara bendera nah, ketika Sang saka merah putih berkibar maka kita wajib melakukan salam hormat. Nah, kemudian yang ketiga, ketika lagu Indonesia Raya berkumandang kita pun ya diwajibkan untuk melaksanakan salam hormat. Baik, nah, kemudian yang keempat adalah ketika kita berpapasan dengan jenazah. Oke okay, ya. Jadi ketika kita berpapasan ya, atau berjumpa atau bertemu ya dalam perjalanan melihat jenazah maka seketika kita melaksanakan salam hormat. Caranya bagaimana? Caranya dengan berdiri tegak ya dan melakukan hormat. Nah, ini adalah salam hormat. Tidak boleh dilakukan dengan cara duduk santai. Ya. Ada dek semuanya. Kemudian yang ketiga adalah salam janji. Salam janji ini dilakukan apabila kita sedang pelantikan dan dibacakan trisatya. Ketika trisatya dibacakan, maka hendaknya kita melaksanakan salam janji ya dengan cara sikap sempurna. Adapun petugas-petugas yang sedang membawa peralatan, maka tidak diwajibkan melaksanakan salam janji. Dan apabila kita sedang memegang tongkat, ya, maka salam dilakukan dengan cara meletakkan tongkat ke tangan kiri, kemudian tangan kanan melaksan melaksanakan salam hormat, ya. Kemudian setelah selesai, tongkat diambil lagi atau diletakkan ke tangan yang kanan dan kembali melakukan sikap sempurna. Oke ada adik, itu adalah salam janji. Jadi jelas ya, pelaksanaan salam pramuka itu ada tiga macam. Yang pertama adalah salam biasa. Yang kedua salam hormat. Dan yang ketiga adalah salam janji. Oke, okay. semoga nanti kalian bisa mempraktekkannya. Baik, adik-adik. Demikian yang dapat kakak sampaikan ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa berguna dan bermanfaat buat adik-adik semuanya. Tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Sampai berjumpa pada materi pramuka penggalang berikutnya. Sekian dan terima kasih. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام بركاته